Datuk Sri ada apa-apa ni tak? Pergi parti yang Datuk Sri dah dapat agenda dia. Ada komen Datuk Sri? Tunggu. Assalamualaikum Datuk. Datuk, adakah MKT akan desak Presiden untuk jawatan malam ni? Saya tak timbul pula isu tu, tak ada agenda tu. Datuk, Datuk Seri Jalan Kejayaan mengatakan ada 10 ahli parlimen BN telah secara sendiri telah memberi sokongan kepada Pengatan Nasional. Adakah perkara ini akan diturut dibawa dalam mesyuarat kali ini? Kita pastinya sudah pun bincangkan perkara ini dalam Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Okey, betul. Kerana satu perkara yang kena ingat, di bawah Akta Anti Lompat Parti. Sebelum semua calon-calon Barisan Nasional menerima watikah, dia ada 4 dokumen perundangan yang mereka perlu tanda tangan. Okay. Siapa yang melanggarnya ataupun secara individu memberi sokongan kepada Perdana Menteri, calon-calon Perdana Menteri kepada gabungan lain, dengan sendirinya dia akan dia bersetuju untuk melepaskan jawatannya ataupun keahliannya daripada parti tersebut kerana telah melanggar disiplin. Apabila dia telah keluar daripada parti kerana tidak bersetuju dengan pendirian ataupun melanggar apa juga tindakan yang bertentangan dengan apa yang telah pun dipersetujui, maka di bawah Akta Anti Lompat Parti, dia kena mengosongkan kerusi tersebut. Jadi implikasinya besar. Sebab itulah mungkin yang 10 orang ni waktu dia tanda tangan tu dia terlupa. Tetapi kita ni Dewan Tertinggi Barisan Nasional, kita mengatakan supaya mereka revoke balik. Sebab itulah mereka sign another SD untuk menyatakan bahawa mereka tarik balik SD sokongan. Sebab itulah semalam bila Tan Sri Muhyiddin Yassin mengadap ini Pertuan Agong, dia kata dia ada 115, istana kata dia tidak ada. Kalau tidak, dia dah boleh angkat sumpah. Kerana 10 orang tu dah dikena revoke. Dah tarik balik SD-nya. Jadi ini antara perkara yang penting. Maknanya kita dah ada Akta Anti Lompat Parti dan kita harus ikut apa juga pendirian dan juga perjanjian yang telah pun kita sama-sama tanda tangan. Dan tanda tangan ini kena ingat, ada juga timbul kata under duress ataupun dipaksa. Tidak ada isu dipaksa kerana dia ditanda tangan di hadapan Commissioner of Oath, Pesuruhjaya Sumpah dan lawyer-lawyer. Kan? Maknanya siapa yang tak bersetuju dia boleh tak perlu terima lah. Sebab itu tawaran pencalonan ini sebelum diberikan watikah dia perlu untuk sign. Waktu itu tak ada timbul masalah. Bahkan semua akur sama kata kita akan pergi secara end block. Maknanya implikasi daripada perjanjian ini, apa juga tindakan kita kena dibuat secara end block, bukannya individu seperti mana yang berlaku. Sebab ini nak elakkan daripada ketidakstabilan politik yang melanda selepas PRU14. Masing-masing nak lompat parti, masing-masing nak lari daripada parti kerana kepentingan-kepentingan tertentu. Inilah yang saya sebut dalam Facebook saya hari ini. Agak terkilan dengan Perikatan Nasional. Masih lagi dengan perangai yang sama. Perangai dulu apa? Perangai curi ahli-ahli parlimen ni. Kita tak tahulah tawaran apa. Kita harap SPRM dapat siasatlah. Kita sekarang ni kita nak pastikan 30 orang ni betul-betul intact. Kan kita kena pergi sebagai end block. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, kita dengar tu.